Assalamualaikum boys and girls. Apa khabar semua? Kita jumpa lagi. Hari ni aku nak buat bike check. Tapi sebelum tu, hampa subscribe dulu aku punya channel, support sikit dan juga tekanlah butang loceng tu, ting ting ting. Okey. Sebelum tu, hampa tengok dulu bicycle yang aku baru beli daripada kedai WMS Adventure di Wangsa Melawati. Aku beli secara online dengan penjual dia tu nama Michelle. Okey. Itu saja bicycle Marine Alpine Trail XR yang aku dah angkat daripada kedai tu. Okey, kita pergi bahagian depan di mana aku dapat untuk bicycle ni hub Shimano HFMT410, kemudian rim Marine Aluminium Double Wall 29mm inner dan juga tayar Asagai. Ini dia guys, RockShox Lyrid Ultimate 29 inci dengan travel 160. Handle grip, aku pakai handle grip PNW component daripada aku beli daripada AGS. Kemudian brake lever daripada Shimano BLM410 hydraulic. Yang ini ni 4 piston. Ini brake lever dan juga brake depan belakang Shimano BRMT420 4 port. Stem dan juga handlebar daripada DT component. Okay guys, jangan lupa subscribe ya. Sambung balik, ini frame yang aku dapat, Alpine Trail SR size L siri 46061 aluminium frame. Dan juga di bahagian belakang aku dapat Super Deluxe Coil Ultimate dengan 450 load. Yang ini dropper Exfusion Manic yang aku dapat, 150 travel dan juga seat post daripada Marine Speed Concept. Ini memang dapat yang standard kilang semua ni. Okay, crankset yang dia bagi FSA Gradient dan juga Mega Tools Mount Chainring. Ini pedal aku ambil hak lamanya, One Up Component Composite. Kita pergi bahagian belakang pula, group set bercampur-campur RD, Diori XT aku dapat. Kemudian shifter SLX sama juga dengan cassette SLX. Okay, itu sahaja yang aku nak tunjuk dekat bicycle ni. Detail spec ada dekat bahagian description. Okay guys, stay healthy, stay fit, stay safe.